yang kami diskusikan yang pertama adalah terkait penyamaan persepsi terkait regulasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, termasuk mendiskusikan terkait dengan verifikasi beberapa ASN yang dipanggil oleh Bapak. Ini terkait internal kami SOP dalam penanganan pelanggaran Bawaslu nomor 14 tahun 2014, kemudian Bawaslu tahun 2014, kemudian MUU antara Komisi ASN Bawaslu dan Kepegawaian Negara dan Kemendagri tahun 2015 terkait koordinasi pengawasan terhadap netralitas ASN untuk kita sampaikan. Yang kami diskusikan yang pertama adalah terkait penyamaan persepsi terkait regulasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, termasuk mendiskusikan terkait dengan verifikasi beberapa ASN yang dipanggil oleh Bapak. Ini terkait internal kami SOP dalam penanganan pelanggaran Bawaslu nomor 14 tahun 2014, kemudian Bawaslu tahun 2015, kemudian MUU antara Komisi ASN Bawaslu dan Kepegawaian Negara dan Kemendagri tahun 2015 terkait koordinasi pengawasan terhadap netralitas ASN untuk kita sampaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!